Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelku. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan dimurahkan rezeki serta barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di video kali ini aku akan membuat masakan terong ungu ya teman-teman, beda dengan yang lain. Pokoknya disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip biar tidak penasaran. Buat teman-teman yang selalu hadir di channelku, terima kasih banyak. Bagi yang baru menemukan channelku, mari mampir ke sini. Jangan lupa like, subscribe, juga komen ya teman-teman. Share jika video ini bermanfaat ya. Pokoknya mohon dukungannya dari teman-teman semua ya. Di subscribe dulu ya teman-teman, subscribe itu gratis loh. Bahan-bahannya 3 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, cabai merah, cabai rawit secukupnya ya, sesuaikan dengan selera kalian, pengen pedas apa enggak. Ini aku pedes pakainya ya teman-teman, dan juga 3 buah cabe hijau dan 2 batang daun bawang daun ya teman-teman, maaf, sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Soalnya ini 5 buah terongnya ya, 5 buah terong. Bumbunya pakai garam, merica, penyedap rasa, gula pasir 1 sendok, dan kecap manis 1 sendok, 1 sendok maizena, dan juga air 1 gelas, dan minyak secukupnya ya teman-teman. Pokoknya disimak aja sampai selesai biar tidak penasaran, dan nantinya aku tulis di kolom deskripsi saja ya biar lebih jelasnya. Setelah selesai iris-irisnya, kita siapkan wajan, dikasih minyak dan dipanaskannya. Panaskan dulu wajannya, dikasih minyak secukupnya ya teman-teman.
teman-teman masukkan bawang merah dan bawang putih cincangnya. Setelah kekuningan, masukkan cabai merah, cabai hijau, dan bawang hijau juga ya. Dioseng-oseng sampai layu. Kemudian masukkan terongnya. Kasih 1 gelas air, kasih garam, merica, dan juga penyedap rasa Royco. Satu sendok gula pasir, satu sendok maizena, diaduk kembali. Cicipin dulu ya, sesuaikan dengan masukkan itu kecapnya. Yang terakhir kecap, aduk kembali. Ini sudah matang, kita sajikan ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton videoku, semoga sukses selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video. Bye.